Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jujur sebenarnya ya, Mimin ingin bawakan konten serius-serius. Misalnya, jawab prediksi fans One Piece yang katanya dari masa depan. Lalu bahas Hunter x episode. Atau bahas One Punch Man chapter terbaru lagi. Atau SBS dengan Windia Nata lagi. Atau Clarissa Puni pun nongkrong lagi di sini. Atau yang paling baru ya, ingin ku bahas adalah review anime Digimon Remake. Cuman ya, kepala Mimin gak bisa diajak kompromi untuk berpikir gara-gara masih stuck di salah satu game yang sedang OTW proses namatin sesegera mungkin. Nama game ini adalah FF7. Bukan singkatan Free Fire ya, melainkan Final Fantasy 7 Remake. Sebuah game yang jujur saja, untuk pertama kalinya bisa mengacaukan Mr. K dalam membuat konten. Karena tiap mau bikin konten ya, kepikiran ini game. Jadi, Mimin minta maaf terkait hal ini. Kemungkinan satu minggu atau dua minggu ke depan akan tersendat-sendat tiap konten yang kubuat. Karena akan kufokuskan namatin gamenya terlebih dahulu, biar plong hati ini. Makanya konten yang kurang penting ini hadir sebagai pengobat rindu sekaligus permintaan maafku dan alasan lainnya ya, bikin hal kayak gini gak harus berpikir serius. Jadi, dalam proses namatin Final Fantasy Remake, semoga kesendat-kesendat kontennya ya gak parah, dengan diisi konten-konten gak jelas. So, tanpa banyak bicara, monggo enjoy mawan menuju ke konten tentang kalimat-kalimat epic yang ada di One Piece pilihan Mimin sendiri nih. Oh iya, sebagai catatan, daftar pilihan ini adalah quotes pilihan Mimin yang kemungkinan punya efek dahsyat di hati para fans One Piece dari ratusan episode anime di One Piece yang sudah tayang. So, langsung saja, cekikot! Yang pertama adalah quote kematian Edward Newgate yang dibawakan oleh box narrator. Walaupun dia meninggal, tubuhnya tidaklah jatuh. Dan luka-luka yang dia terima dari musuhnya di seluruh tubuhnya sangatlah gila. Jumlah luka pedang yang dia terima di perang ini adalah 267 luka. Jumlah luka tembakan senjata api adalah 152 luka. Dan dirinya juga ditembak dengan meriam sebanyak 46 kali. Dan dengan kebanggaan selama hidupnya menjadi bajak laut, tak pernah ada bekas luka yang dia terima sebagai seorang pecundang. Kalimat yang dibacakan oleh box narrator tersebut pastinya baik fans yang membaca manga dan mendengarkan apa yang narrator box ucapkan dalam anime membuat banyak fans merinding disco kan. Bahkan jika melihat manga One Piece yang sudah sampai Aquano yang juga sudah sedikit memperlihatkan masa lalu Newgate dan Roger, tetap saja jika disuruh memilih siapa orang terkuat jika melihat bagaimana orang tersebut mengakhiri hidupnya, maka hanya Edward Newgate dengan nama bajak laut Shirohige. Tak salah lagi, dialah orang terkuat tersebut. Loh, Min, kan yang terkuat Goldie Roger atau mungkin Kaido? Mas, tadi Mimin bilang yang terkuat dengan melihat caranya is dead. Jadi di sini yang koitnya paling memorable, apalagi cara koitnya memberi gambaran nih orang tahan banting dan sangat strong, hanyalah Edward Newgate. Yang kedua, rasa penasaran Smoker akan senyuman Luffy di tiang eksekusi. Bagi yang lupa kejadian ini ya, momennya ada di awal-awal cerita One Piece baru dimulai, ketika pertama kalinya Luffy bertemu dengan Buggy the Clown, dan dirinya tertangkap oleh Buggy, sehingga menyebabkan Luffy harus mengalami momen seperti Roger. Cuman bedanya, yang akan mengeksekusi Luffy adalah Buggy. Nah, yang bikin menarik adalah adanya kuat dari seseorang yang ikut nonton saat eksekusi Luffy akan dimulai. Dia adalah Smoker. Smoker yang merupakan prajurit dari Angkatan Laut terheran-heran melihat Luffy yang akan dieksekusi mati, tapi Luffy-nya malah santai. Lalu saat Luffy selamat oleh petir ajaib, Smoker pun mulai ngedumel tentang hal menarik. Mari kita simak ucapan Smoker ya. Kenapa dia tersenyum? Apakah dia tahu bahwa dirinya akan selamat? Tidak, itu mustahil. Dirinya sadar kalau hidupnya akan berakhir di sini. Dia menerima kenyataan kalau akan mati di sini dan memutuskan untuk tersenyum. Lalu guys, Smoker pun bertanya pada anak buahnya, pernahkah kau melihat seorang bajak laut yang tersenyum saat hendak dieksekusi mati? Jawaban anak buahnya, tak mungkin hal itu ada. Dan Smoker pun menjawab, justru itulah aku heran. Luffy malah tersenyum. Senyumannya pun sama seperti sang raja bajak laut 22 tahun yang lalu dalam posisi sama seperti dirinya ini. Ini artinya Will of D dari Goldie Roger emang pantas saat ini kalau dibilang penerusnya adalah Monkey D. Luffy. Bukan karena karakter utama serial ini adalah Luffy ya, melainkan karena Oda Sensei menyusun semua ini dengan sangat cemerlang, mengkoneksikan segala hal yang ada agar bisa nyambung dan membuat kita sebagai fans bertepuk tangan akan gilanya serial ini bisa membuat fans takjub bukan main. Yang ketiga, ucapan Newgate tentang harta karun yang disebut One Piece itu benar adanya. Momennya ada di perang besar Marineford ketika Newgate sedang beradu argumen dengan Sengoku. Si manusia terkuat ini bilang pada semua orang yang ada dalam perang Marineford seperti ini. Di masa depan, kelak seseorang akan muncul membawa semua beban sejarah yang ada di dunia ini dan akan menantang seluruh dunia untuk bertarung. Sengoku, atasanmu, pemerintahan dunia takut akan pertarungan yang melibatkan seluruh dunia yang kelak akan terjadi.
Aku memang tidak tertarik pada hal ini, tapi selama ada seseorang yang akan menemukan harta karun tersebut, seluruh dunia akan kacau balau. Seseorang pasti akan menemukannya, dan hari itu cepat atau lambat pasti akan datang. Guys, Shirohige menghela nafasnya panjang-panjang lalu mengucapkan kata-kata terakhir yang akan menjadi penghujung hidupnya. Kata-kata tersebut adalah, One Piece benar-benar ada. Flashback ketika Mimin pertama kali nonton episode ini dalam animenya ya. Seketika bahagia, sedih, senang, campur aduk jadi satu. Perjalanan ngikutin serial yang membuat kita sebagai fans One Piece betah nonton atau baca serial ini selama bertahun-tahun. Pasti ketika One Piece ditemukan dan serial ini tamat, maka hari itu akan menjadi momen yang gak akan bisa kita gambarkan dalam imajinasi. Yang keempat, pertaruhan Shanks. Maksudnya di sini ya, ada pada momen ketika Shanks menemui Edward Newgate untuk meminta Newgate mencegah Portgas di es untuk mundur dari pengejaran Brengsek the Brengsek. Yang jadi menarik bukan pada saat adu mulut dan pertikaiannya ya, melainkan saat Newgate menyambut Shanks yang dengan gaya cool berani datang melangkahkan kaki di atas Moby Dick seorang diri. Newgate di sini penasaran akan lengan Shanks yang hilang. Mari kita lihat percakapannya. Lelaki sepertimu datang dari East Blue tanpa lengan. Setiap orang pastinya akan terkejut. Musuh macam apa yang kau hadapi sampai kau memberikannya? Shanks menjawab, ini aku membuat pertaruhan untuk era yang baru. Kalimat pendek dari Shanks untuk menjawab rasa penasaran Newgate membuat fans One Piece pastinya senang melihat Shanks percaya penuh pada masa depan apapun yang akan diambil Luffy. Dan masa depan tersebut pastinya bakal bisa merubah dunia ke arah yang lebih baik. Cuma dalam kalimat tersebut juga timbul pertanyaan, dari mana dia yakin betul kalau akan ada era baru yang datang? Bukankah era barunya baru akan diketahui setelah perang besar Marineford terjadi? Mungkinkah jurnal Oden bocor? Entahlah, lupakan apa yang barusan Mimin igaukan. Yang kelima, nakama yang tak takut kematian. Maksudnya di sini ya, ada sebuah momen di mana Zoro mengatakan sebuah kalimat yang punya arti luar biasa. Mimin ya, jujur, lupa ada di arc mana Zoro mengucapin hal ini. Yang jelas, quote ini real ada. Mari kita simak apa yang diucapkan Zoro tersebut. Ada seseorang yang ingin aku temui lagi dan sampai hari itu tiba, bahkan kematian itu sendiri tidak akan bisa merenggut hidupku. Dari ucapan ini, bisa diambil kesimpulan kalau Zoro sama sekali gak takut mati. Dan dia bakal berusaha untuk tetap hidup sampai mimpinya akan terwujud. Ada juga sedikit komedi menarik jika melihat quote yang Zoro ucapkan tersebut. Di kalimat, bahkan kematian itu sendiri tak akan bisa merenggut hidupku. Kok rasa-rasanya cocok dengan yang terjadi di Arc Thriller Bark ketika Zoro menyanggupi tantangan Kuma. Zoro masih bisa selamat dari maut. Atau bisa jadi jiwa Zoro tersesat saat mau masuk ke alam arwah ya. Yang keenam, tangisan Robin. Momen ini terjadi di Enies Lobby ketika Luffy and the gang datang ke salah satu markas agen pemerintahan dunia dan secara frontal menentang pemerintahan dunia. Semua itu dilakukan hanya untuk menyelamatkan Nico Robin yang sudah dianggap Luffy and the gang sebagai teman baiknya. Saat itulah Robin terharu dan mengucapkan sebuah kalimat yang tak pernah terbesit sepanjang hidupnya jadi buron pemerintahan dunia. Robin bilang, Ikitai! 私も一緒に海へ連れてって! Ucapan yang sangat pendek, tapi sudah lebih dari cukup membakar semangat Luffy and the gang untuk menyelamatkan Robin walau nyawa mereka sendiri taruhannya. Para fans One Piece pun di seluruh dunia mungkin masih membekas di ingatan mereka kalau Arc Enies Lobby merupakan momen terbaik untuk belajar arti persahabatan itu seperti apa. Karena momen tersebut, Nico Robin memberi gambaran manusia itu membutuhkan persahabatan dan pertolongan tulus, bukan pengkhianatan dan kebencian. Yang ketujuh, harapan baru Chopper. Momen ini terjadi ketika Chopper ingin membuktikan pada sang kapten, si Bakasinco, Monkey D. Luffy, kalau Luffy tak salah pilih memilih dirinya jadi dokter di kru bajak laut gendeng ini. Mimin lupa momennya pas di arc mana, yang jelas Chopper pernah bilang begini, "Sejak kau mengizinkanku bergabung, aku tidak peduli tentang ucapan orang lain terhadapku. Untuk menolongmu, aku akan menjadi monster yang sesungguhnya. Luffy, aku akan menjadi lebih kuat. Pasti." Untuk menolong seorang teman, Chopper telah menunjukkan cara yang sangat mulia dan keren. Tanpa harus meminta balasan, kita harus berusaha menjadi lebih baik lagi, lagi dan lagi untuk membantu teman baik kita yang kesusahan. Misalnya, teman yang lagi bokek terus pinjem uang jadinya ngutang, ya selama dia minjemnya akan dibalikin sih fine-fine aja. Tapi kalau udah minjem tapi pura-pura lupa ingatan pernah ada utang, ajakin aja baku hantam. Karena teman juga butuh tonjokan agar amnesia tentang hutangnya hilang. Dan sekian konten gak penting dan berfaedah ini. Harap dimaklumi ya, karena gangguan game Final Fantasy 7 Remake membuat ini terjadi. Aduh, kalau udah tamat, pasti kok bakal fokus lagi.
Dalam pikiran kalian pasti ada yang berpikir, sespesial apakah game ini sampai bisa membuatmu nggak bisa fokus bikin konten, Min? Jawabannya, saat usia 13 atau 14 tahunan, game tersebut bersama dengan Heavers Mount Back to Nature lah yang menyita waktu belajarku. Kenangan nostalgia dan kebanggaan namatin kedua game tersebut sampai sekarang masih teringat dengan jelas. Sebagai catatannya, Heavers Mount gak ada kata tamatnya. Mimin anggap sendiri tamat karena dulu ngumpulin semua resep makanan. Hasil dari hewan harus emas semua, love semua orang full max, Ellie harus punya bayi. Pokoknya semuanya harus max-max lah. Kalau Final Fantasy 7, yang PS1 ya, storyline dari grafis yang disebut oleh generasi milenial dengan grafis buruk itulah yang membuat Mimin tak pernah lupa berkat konsol legendaris PS1, Mr. K yang cuma lulusan S3, SD, SMP, SMA bisa jadi seperti sekarang ini, yang bisa menghibur kalian di YouTube juga. Loh, kok bisa begitu, Min? Ya, karena Mimin belajar bahasa Inggris murni dari PlayStation 1, dan kedua game tersebutlah yang paling berjasa. Makanya ketika Final Fantasy 7 Remake ada di tangan, seketika Mimin lupa akan berbagai hal karena masuk ke mode nostalgia jadi anak-anak kembali yang hanya mengerti kebahagiaan hanya dari sebuah game. Menjadi lupa kalau usia udah hampir 28 tahun, ada tanggung jawab keluarga, sosialisasi dengan klien, ataupun ngobrol dengan teman dan sahabat. Jadi lupa semua dah. Bahkan konten saja gak bisa berpikir seperti biasanya. Makanya Mimin bilang di awal, untuk kali ini maafkan daku yang akan agak seret-seret buat konten sampai ini game tamat. So, see you again next time. Adios ye caramelos, stay safe everyone, please stay at home. Salam Animania.